Hello guys, welcome back to my channel. My name is Ramses and today I have the opportunity to interview exclusive Bapak Haryanto RB, one of the badminton legends from Indonesia and CEO of Fly Power. Terima kasih ya Bapak Haryanto after this interview. Jadi langsung ke pertanyaan pertama ya. Jadi Bapak waktu masih kecil umur berapa ya mulai bulu tangkis? Start awal mulai itu umur 8 tahun. Habis itu kan saya kan dari keluarga bulu tangkis ya, Bapak Ibu main bulu tangkis, terus kakak ada dua yang prestasinya buat Indonesia juga bolehlah dibanggakan. Jadi ada Astom Ardi, dulu pernah disebut pahlawan Thomas Cup. Terus ada Edi Hartono, salah satunya yang dapat silver di Olimpiade Barcelona. Nah, kita dari keluarga bulu tangkis, terus start mulai main itu umur 8 tahun. Dulu waktu kecil 8 tahun sudah mulai main, karena sering badannya sakit semua, bapak waktu itu marah gitu loh, karena sering banyak ngeluh kan, sakit ini sakit itu gitu. Terus bapak bilang udah stop aja, nggak usah main bulu tangkis kalau banyak ngeluh gitu. Akhirnya saya kan waktu itu stop 2 tahun. Umur 10 tahun mulai lagi, start awal lagi. Sampai klub pertama dari PB Jarum, dari 10 tahun sampai umur 18 tahun itu di PB Jarum, 19 tahun masuk ke pelatnas di PBSI. Itu awal. Oke. Jadi apa hal yang membuat Bapak tertarik sama bulu tangkis dan itu? Ya, mungkin awalnya dari Bapak Ibu sama dari keluarga. Iya, karena Bapak Ibu juga main, kakak-kakak juga main, sering datang ke lapangan, jadinya kan tertarik ikut main. Jadi Bapak umur berapa? Bapak itu tahu bahwa aku mau main competitive badminton gitu. Dari awal berapa ya? Mungkin umur 14 tahun ya udah mulai itu, karena waktu itu tahun 84 yang dibilang Astomo jadi pahlawan Thomas Cup itu, saya kan waktu itu menang Thomas Cup langsung disambut di bandara di Semarang. Disambut besar-besaran di bandara di Semarang. Terus saya lihat waktu itu bapak saya kan sama saya juga ikut nyambut. Bapak saya di situ, bapak saya nangis gitu. Jadi ngerasa bahwa kalau mau nyenengin orang tua salah satunya ya mesti bawa nama Indonesia bisa juara gitu. Nah dari situ jadi langsung kayak kepacu, saya juga mesti harus bisa ikutin kakak untuk bisa membanggakan Indonesia dan orang tua gitu. Jadi sebelumnya kakak bapak udah main badminton ya? Iya. Do you have any hobbies or interests outside of sports? Jadi bapak punya hobi-hobi selain sports dan badminton atau tidak ya? Kalau kecil dulu sih ini ya, sepak bola ya. Karena dulu kan tinggalnya di kampung.
Nah, makanya waktu stop nggak main itu 2 tahun ya main bola karena memang tinggalnya di kampung. Bola ya. Iya. Jadi bola. Menurut Bapak, kekuatan apa yang membuat orang menjadi atlet yang bagus, yang hebat? Ya disiplin ya, utamanya disiplin, terus mau terus belajar. Jadi kalau kalau saya dulu biasanya sih latihan kalau masih kalah biasanya biasa kan latihan kalau dulu kan 2 kali tuh, jadi jam jam 2 kali sehari. Ya 2 kali sehari. Oh. Jadi 2 kali sehari latihan, kalau rasa masih kalah ya kayak minum obat sehari 3 kali ditambah. Oh. Nah, gitu. Oh. Kira-kira kalau Bapak nggak jadi player badminton, Bapak jadi apa ya? Dulu ya? Iya. Kalau itu. Diputus ya? Wah, kalau kita kan dulu dari ini, dari keluarga kurang mampu ya. Mungkin oh. Kalau nggak beli tanis ya jadi mandor kali. apa? Ya kalau ngikutin ya jadi karyawan biasa kali. Kali ya, kan nggak tahu juga. Iya. Kalau lihat background keluarganya kan dulu dari memang dari bapak juga karyawan gitu. Gitu ya. Apalagi kita tinggalnya di kota kecil juga. Iya. Yeah. Kudus. Kudus. Okay. Kan dulu Bapak pas lagi belajar belajar main bulu tangkis, kan ada guru, ada coach kan. Jadi apa, like what is the best advice yang Bapak dapat dari pelatihnya Bapak? Oh. Ya biasanya sih kalau pelatih kan biasanya kita kalau pertandingan atau latihan itu kan ada evaluasinya. Setelah pertandingan atau pas latihan itu pasti dievaluasi semua. Jadi kalau ya gitu, kalau ada yang kurang ya mesti ditambahin lagi. Sama kita juga mesti belajar sendiri bahwa evaluasi kita kan kalau latihan kan nggak sendiri, nggak sistemnya kan nggak privat kan. Jadi latihan ada satu kelompok. Grup gitu, satu orang kan bisa ada 8-10 pemain. Nah, itu latihannya kan pasti sama pelatihnya. Kira-kira ya latihannya mungkin hari ini kan sudah diprogram tuh. Apa-apa kan hampir sama semua, seperti kayak sekolah aja. Jadi kalau merasa saya kurang, ya saya tambahan sendiri. Kayak kalau sekolah kan kurang, kita panggil guru buat privat kan. Ya mungkin kayak gitu. Jadi kalau Bapak merasa masih kurang, latihan sendiri gitu. Iya, betul. Iya, okay. Betul. Latihan sendiri biasanya gitu. Nah, sekarang Bapak itu punya bisnis kan, CEO Fly Power, ya, Fly Power Equipment Badminton. Jadi kenapa Bapak itu milih jalur bisnis daripada misalnya pelatih yang lainnya, pelatih ya. Ya, kalau ini awal dari vapor, kalau menurut saya sih karena berkat dari Tuhan aja ya. Jadi kayak ngalir gitu saja gitu. Memang waktu awal tidak direncanakan. Kalau dulu pas zaman-zaman di masa zaman saya masih main sekitar ya tahun 2000-an itu kita nggak tahu juga karena tiap hari kan dulu latihannya yang tadi saya cerita bisa kayak minum obat sehari bisa 3 kali, jadi waktunya habisnya di lapangan. Pagi kita latihan dari jam 8 sampai jam 11 atau 12, setelah itu istirahat makan jam 1 sampai jam 3 latihan lagi tuh.
latihan lagi sampai jam 6. Hampir tiap hari kayak gitu. Cuma hari Minggu aja yang nggak latihan, kita bebas. Senin, Sabtu juga masih latihan, cuma satu hari aja, nggak dua kali. Jadi waktu itu masih, setelah main masih bingung mau apa yang mau dikerjain gitu. Makanya tadi saya bilang, karena berkat Tuhan aja jadi mengalir aja dari flat hour ini. Gitu. Jadi ini Bapak mengusahain bisnis ini pas setelah pensiun, kan? Ya, betul, setelah pensiun. Setelah pensiun kira-kira 2 tahun, startnya baru. Setelah 2 tahun itu nyesuaiin tuh, mau cari apa, mau ada tawaran ngelatih dari luar, tapi kok setelah nikah kan istri juga nggak gitu setuju kalau ditinggal, kan? Jadi akhirnya ya 2 tahun itu masih nyari-nyari, akhirnya setelah 2 tahun baru ketemu Flat Power ini. Gitu. Ketemu mau bikin bisnis, bikin Flat Power, ya. Badminton equipment. Awalnya juga kita nggak ini gitu loh. Jadi awalnya kita dari Taiwan ada pesen. Jadi gini awalnya dari kita ada teman satu grup itu jadi pemain dan pelatih di Taiwan. Namanya Fung Permadi. Fung Permadi. Terus kita kan karena masih kontak-kontakan. Saya waktu itu nanya dia juga sama-sama lah kan namanya kalau teman gitu kan ngobrol-ngobrol aja kan. Yeah. Tanya ada bisa dikerjain nggak di Taiwan gitu. Terus dia bilang ini ada nih satu perusahaan mau pesen sepatu, kamu bisa bikinnya nggak gitu. Awalnya gitu. Jadi waktu awal bikin sepatu itu malah kita kirim ke Taiwan. Oh. Jadi nggak kita pasarin, tapi setelah 2 kali pengiriman baru kita mikir, oh kenapa kita nggak pasarin juga di Indonesia ya gitu awalnya itu. Akhirnya kita pasarin juga gitu. Jadi kalau sekarang itu Bapak hanya manage bisnis ini aja ya. Kerjaannya. Ya, kerjaannya itu sama badminton masih. Badminton gimana? Ya, latihan ketemu kumpul, ya, ketemu klien apa siapa aja kita main bareng gitu. Bapak sekarang atau promosi juga main, kan promosi juga perlu main juga kan. Oh, jadi kadang-kadang kalau perlu promosi masih main gitu. Masih. Bapak bisa nggak describe apa ya? One moment pas main badminton yang paling event yang paling senang, misalnya yang menang, yang mana yang paling senang gitu? Dulu sih ada momennya ada dua ya. Yang pertama All England waktu itu tahun 93. Aduh, lamaan ya, udah tua. Saya belum lahir. Oh, belum lahir ya? Belum lahir. Jadi All England 93 itu momennya karena 92 nggak ikut, tapi masih nonton di televisi gitu. Dari 93 ikut main, juara di situ. Gitu. Dan juara 93, 94 saya juara juga. Jadi juara All England terakhir masih saya nih. Sudah berapa tahun tuh? Hampir sekarang 2002 ya. 94. Hampir 20 tahun tuh. Masih belum ada lagi. Mm-mm. 27 tahun ya? 94 sekarang. Iya, 28. 28. 28, iya. Terakhir okay. Masih saya yang megang. Oh, oke. Okay.
sangat sangat amazing. Sebenarnya, I feel like I don't have any more questions yet. Coba saya mikir dulu. Menurut Bapak, apa itu challenge terbesar yang dihadapi atlet saat zaman sekarang gitu? Tantangan terbesar ya. Biasanya kalau sekarang sih bisa dapat emas di Olimpiade. Itu semua jadi kayak tantangan semua pemain yang sekarang itu bisa merebut medali emas di Olimpiade. Nah, salah satu yang semua pengen lah gitu ya, karena kan Olimpiade nggak gampang untuk bisa mencapai medali emas di Olimpiade itu. Mesti perlu apa kerja keras benar-benar gitu. Bapak nggak pernah dapet gold medal di Olimpiade ya? Belum, nggak dapat. Mak, nggak bukannya belum, memang nggak dapat. Jadi dulu saya ikut sekali tahun 96 di Olimpiade Atlanta, cuma masuk semifinal. Oh. Iya. Diadu perunggu 3-4 kalah juga. Oh, jadi apa cuma ikut sekali Olimpiade? Iya. Jadi tahun 2000 nggak ikut? Nggak ikut. 96 aja. Tapi kalau medali yang Olimpiade Veteran, saya dapat. Dapat emas juga. Olimpiade Veteran? Berarti? Veteran. Kayak apa ya? Master Olimpik ya? Master. Kayak ini, pertandingan Olimpiade, tapi yang khusus veteran aja. Veteran artinya? Yang lebih tua atau? Iya, yang tua. Yang di atas umur ya antara 40-an lah. Jadi Bapak dapat gold medal di atas 40-an. Wow. Iya, ada. Who are some other athletes you look up to? Nanti enggak. Bulu tangkis atau cabang lain? Iya, bulu tangkis bisa. Sports yang lain bisa juga. Kalau sport yang lain basket ya, Michael Jordan pasti. Oh iya, like. Tapi dulu ya, dia udah nggak main. Betul. Kalau bulu tangkis, Lim Swee King. Jadi dulu kalau kita latihan itu seringnya nonton gamenya Lim Swee King untuk kita pelajarin. Lim Swee King yang dari Indonesia kan? Iya tuh. Yeah. Juara All England 3 kali juga. Sebenarnya untuk hari ini saya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Iya. Jadi terima kasih ya Bapak buat terima kasih wawancara ini. Terima kasih sama-sama.